Hello, everyone. Teori Warna by Aida Rahmawati. Pengertian warna. Secara ontologi, warna adalah salah satu unsur rupa yang secara kasat mata memiliki sifat dan ciri yang hanya dapat dilihat. Warna sendiri dihasilkan atas dua cara. Yang pertama secara alami, yaitu dari cahaya sinar matahari. Yang kedua adalah pigmen atau warna pada cat. Berdasarkan teoritik, warna sendiri terdapat 3 kelompok, yaitu warna primer yang terdiri atas merah, kuning, dan biru, warna sekunder yaitu hijau, oranye, dan ungu, serta warna tersier yang dibuat atas pencampuran warna primer dan warna sekunder. Sebenarnya, dalam teori warna sendiri itu ada beberapa pakar yang menjelaskan mengenai teori warna. Contohnya aja, ada Sir Isaac Newton, ada teori Brewster, ada Munsell, dan lain-lain. Hanya kali ini saya akan menyampaikan tentang teori Brewster, karena teori inilah yang paling umum digunakan dalam teori warna. Teori Brewster. Teori Brewster pertama kali dikemukakan pada tahun 1831. Teori ini menyederhanakan warna-warna yang ada di alam menjadi 4 kelompok, yaitu warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna netral. Kelompok warna ini sering disusun dalam lingkaran warna Brewster atau Color Wheel Brewster. Dan lingkaran warna ini mampu menjelaskan teori kontras warna yang disebut dengan komplementer. Lalu ada split komplementer atau komplementer silang, ada triadik, dan ada tetrad. Warna primer. Warna primer merupakan warna dasar atau warna pokok yang tidak dapat dihasilkan atas pencampuran warna apapun. Warna primer sendiri tersusun atas warna merah, biru, dan kuning. Bila warna-warna primer ini dicampur satu sama lain dengan perbandingan yang sama, akan menghasilkan warna sekunder, yaitu hijau, oranye, dan ungu. Warna sekunder. Warna sekunder merupakan hasil pencampuran antara warna-warna primer dengan perbandingan proporsi 1 banding 1. Misalnya, warna merah plus kuning menjadi oranye. Kuning plus biru menjadi hijau. Merah plus biru menjadi ungu. Perhatikanlah color wheel atau lingkaran warna yang ada di samping. Bagian yang dikatakan warna sekunder adalah warna yang tepat berada di kanan kiri dari warna primer. Warna tersier. Warna tersier merupakan campuran salah satu warna primer dengan salah satu warna sekunder. Misalkan saja, warna orange kekuningan didapat dari pencampuran warna kuning dan orange. Warna tersier sendiri berjumlah 6, yaitu vermilion, orange red, marigold, yellow orange, chartreuse, yellow green, aquamarine, blue green, violet, blue purple, magenta, red purple. Warna subtraktif dan aditif. Warna aditif yaitu RGB, red, green, dan blue. Warna ini dihasilkan oleh emulsi cahaya atau
layar monitor. Titik-titik kecil dari cahaya ini apabila menyatu menghasilkan sebuah gambar. Semakin banyak warna yang ditambahkan, semakin terang atau jelas gambar tersebut. Area dengan paling banyak warna akan menghasilkan warna putih. Subtractive color atau warna subtraktif terdiri dari CMYK, cyan, magenta, yellow, and black. Dihasilkan oleh pigmen tinta printer dan offset. Titik-titik kecil dari tinta ini apabila menyatu menghasilkan gambar. Semakin banyak warna yang ditambahkan, semakin gelap gambar tersebut. Area dengan paling banyak warna akan menghasilkan warna hitam. Untuk pertemuan kali ini, materinya sampai situ dulu. Nanti akan berlanjut di part 2. Bila ada pertanyaan, silakan berkomentar di comment section. Hari ini juga saya akan memberikan tugas mengenai warna. Yaitu, Anda bisa lihat gambar di samping, ada color wheel. Ya. Buatlah color wheel atau lingkaran warna yang memuat semua kelompok warna seperti gambar di samping. Dibuat pada kertas gambar A3 dengan diameter lingkaran 27 cm menggunakan cat poster. Saya merekomendasikan cat posternya yaitu cat poster sakura. Ya. Lalu hanya menggunakan 3 warna saja, yaitu warna primer. Ya, warna merah, kuning, dan biru. Jika sudah membuat color wheel yang sudah diwarnai, lapisilah atau tutupi komposisi ini menggunakan kertas kalkir untuk menuliskan nama-nama dari kelompok warna tersebut. Tugas ini bertujuan untuk agar kalian semua dapat mencampur warna dengan baik dan dapat mengingat warna apa saja yang termasuk kelompok primer, warna apa saja yang termasuk kelompok sekunder, dan kelompok tersier. Demikianlah tugas kali ini. Jangan lupa untuk dikerjakan. Terima kasih.